Hey, good morning. Hello, Louise. How can I help you? Yeah, I'm this card always gets broken. I don't know why, so I need to replace it. I want to go to the infinity pool. Your room number, ma'am? 310. Miss, do you often keep near to your phone? Not so much though. So I wonder why. So I Oh, replaced it three just times already. three times already. Yeah, I think so. Is At it the least two, what, two times. from the room or the From lift? the room and then to the tower one. One night I went home late and then I had to walk all over because your counter is closed at six right? I'm so sorry for inquiring, No, no but problem. let me check first here. Yeah. It's 310. 310. And your name is? Andriani Okay. Marshanda. Can I verify your date of birth? I'm sorry, my Your date of birth, birthday. August 10, 1989. You're welcome. Can I make a new key card? Yeah, sure. But you have two, right? But then if I do a new key card for yourself, Huh? and one more key doesn't work. I'm sorry, what Let's do say if now I do a new key card for yourself, then one more key will not work anymore. Is that okay? Will not work anymore. Yeah, Yeah, no I'll problem. cancel all the key now Yeah, for you. sure. Actually, I have two more cards inside my room because they kept like Is it okay I give you both two free cards? awesome. Thank you. So I should keep it away from my phone, right? Yeah, Because of the magnet. correct. Yeah, I was aware of that, so I kept. Oh, but it still doesn't work. No. So sorry, I'm so sorry. I Yeah, need no to problem. highlight this to my manager All right. because you did it three times, right? Yeah. Yeah. Sebentar ya, kita live-nya. Gue lagi di hotel, terus udah gitu my apa namanya kartu kamarnya itu rusak, jadi lagi dibenerin dulu. Sorry, juga kameranya gerak-gerak kayak gini. Gue baru pertama sih live streaming dengan menggunakan platform yang langsung rame-rame ke apa aja sih kita? YouTube, Facebook, Telegram. Interesting ya. Gue lagi benerin keycard dulu. Okay, let's say good. Okay. Thank you Have a so good much. day. So I have to take care of it. And I mean like I have to put it away. And how do we do this? All right, just like this. All right, thank Thank you. you. Have a good day. You too. It can be scanned within inside the pocket like this, right? If I Yes. put it here. I just want to make sure I'm it's tidy, you know? So your counter is closed at 6 every day. Yes, here will be open back at 7. Okay. Thank you so much. This card is Thanks, here. The ma'am. phone's here safe, right? All right, have a good day. Hello. Finally, kita bisa berbicara. Manusia-manusia Indonesia. Gue mau naik lift. Jadi kalau tiba-tiba sinyal hilang, maaf banget ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Di sini sinyalnya, tunggu ini lantainya bener enggak? Maaf ya, bentar. Benar. Benar. Bentar. Oke, okay, I think it's the right one. Gimana sih caranya ngelihat viewers kalau kayak gini? Oke, okay, we can do. Bukan, lagi banyak ngomong sampai liftnya kebuka, nggak masuk. Right. Up. Ah, perfect. It's not working. It's not working. The card is not working. Man, capek loh pak. Kartu tuh rusak mulu pak. Pak. Ntar ya. Ini susah juga ya. Oh, it's working now. Thank God. Gue sampai gak bisa ngeliat muka gue sendiri. Gimana sih caranya biar bisa ngeliat muka sendiri? So, I'm using this platform untuk bentar, maaf, mau masukin kartu ke dompet dulu ya. Jadi kameranya miring. I'm using this platform called Restream untuk do live di beberapa platform. Nanti Instagram juga mau gue nyalain. Ngos-ngosan. Cuman, okay. Kita udah di lantai paling atas because I want to show you the beautiful view. Oh my God, you have to see this. I swear to God.
Oh my goodness. Bisa ngebalikin. Oh no, we cannot. We cannot. Udah, satu kamera aja. Bisa satu berhadapan, satu kamera aja. Nggak kayak... Oke. Okay. Gue masih agak bingung pakai si restream thingy ini. Oh, look at the sun. Nggak usah pakai masker lagi loh. Di Singapura tuh kalau outdoor udah boleh buka masker, kakak-kakak sayang. Dan gue nggak ada kantong buat taruh masker. I'm a genius, right? See? Uhuh, isn't this just the coolest view ever? Aduh, enak banget sih, bahagia banget ya Allah. Gue tuh mau nyari Airbnb sebenarnya. Ih, bagus banget view-nya. Subhanallah, gue belum pernah naik ke sini sedan menikmati ini. Can you believe it? Are we even live now? We were live kan? Gue jajan dari tadi ngomong sendiri lagi. Gue mau naruh ini dulu ya. Gue tuh agak nekat emang, liat tuh. Gue taruh, I put my phone and my wallet on the edge, what do you call it? Ledge of the pegangan. Not because I have a gambler, overly gambler personality trait, no, but because I'm a believer that the universe and God is always protecting me. Seperti yang selalu ngomong. Oke, okay, sekarang gue pengen duduk di satu spot aja sih, biar gak kayak banyak puyeng. Sini aja cuma gak apa-apa gak sih? This is nice here. This is right here. Karena kalau masuk ke dalam mesti registrasi. Dulu lah ribet banget prosedural dan birokrasinya. Oke. Okay. It's a nice hotel. Anyway, gue gak pernah loh stay di hotel. Maksud gue, beneran. Gue keluar negeri kan stay-nya di Airbnb mulu. Atau gak rumah-rumah yang, ya udah rumah aja nyewa gitu. Kayak semacam-macam gitu. Gue cari spot duduk yang indah. Come on, chat. Focus. Ada, ini gue pakai earphone. Kalau ada suara lagu, let's just step away a bit ya, supaya fokus. Okay, let's just sit here. Chill. Kemarin tuh gue lagi live di, no not live. Ya benar-benar gue live di Telegram. Marsh Tribe. Terus gue pikir suara lagu yang gue denger di sebelah gue itu kedengeran di earphone gue. Ternyata gak kedengeran. Gue heboh sendiri. Ya sekarang gue gak tahu nih kalian denger apa enggak suara. What do you call it? Earphone gue. Bentar ya, naikin dulu. Let's make the frame perfecto. Ah, kelar juga settingnya. Oke. Okay. Jadi gue pengen live dari sini sama apa namanya Instagram. So I'm gonna just turn on my Instagram on a different phone. Ini udah connect kan ya, HP gue tuh suka capek loh. Kayak yang punyanya yang capek. Soalnya dia udah connect ke wifi bilangnya. Udah connect ke wifi hotel. Taunya gak connect. Forget the network. Gue tuh anaknya ini loh. Setengah jiwa gue teknisi. Jadi kayak yang tech gitu. Tanya aja sama gue. Jangan kalian semua ya. Gila kali capek gue. Gue bukan petugas Apple ya kan. Kalau nyokap gue, adik gue, well, they can ask anytime. My team, sometimes team gue yang ngajarin cara-cara ina-inu. Sometimes they do that to me too, but yeah, you know. Bentar ya. Join, make sure that we are already joining and you're not lying to me, Wi-Fi. Oh, enggak, bisa. Oke, okay, kita live di Instagram ya. Instagram dan semuanya. What? Ini gila kali ya. Bentar. Ada yang ngehack. Mencoba login ke Instagram gue dari Arizona, Tucson. What? Bye, peeps. Ya, elah suruh change password dulu. Sabar ya, sayangku. Kita akan memulai live ini dalam 50 jam lagi. Tanda. Apa sih password gue? Nama gue siapa sih? Marchandes. Oh, password doang sebentar. Aduh, passwordnya suruh ganti. Oke. Okay. Tunggu. Ganti. Gantinya adalah
Saya fokus, fokus. Tuh kan bingung gue huruf gede kecil, udahlah huruf kecil aja. Ketahuan. Kalau kalau ada hacker yang nonton bisa bisa ngehack. Gak ada yang canda. Suzon banget. Alright. Maaf ya, barusan fokus untuk ngeset wifi karena baru ada yang mau hampir ngehack Instagram gue. Ya betul, nama saya female, gender saya ulang tahun 10 Agustus. Oke, dan yay, we're on. I mean we're on Instagram. Tapi maksudnya belum nyala. Ini rambut gue kenapa lepek-lepek gini sih? Belum keramas soalnya. Mudah-mudahan tetap kelihatan keren ya. Oke. Gue tuh nggak bisa ngeliat loh, kayak full screen. Gimana sih cara full screen? Udah lah ya, nggak usah puyeng. Let's just do this. Tuh, tunggu deh. Kalian tuh denger audio gue dari ini kan, earphones. Jangan-jangan kalian denger audio gue dari ini lagi. Speaker HP. Bingung gue. But I just want to make sure that you're listening correctly. Marshanda. Hello, hello. Okay. Hello, hello. Hello. Check, 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 check. Jadi gue adalah orang yang lalala lilili. Okay, maaf ya, gue baru pertama nyoba aplikasi ini. Jadi I have no idea. Banyak banget nih adjustment-nya kakak-kakak tersayang. Bisa ada yang komen ternyata dari tadi. Ya Allah, wallahu akbar. Baru baca. This is interesting. I love this. Kayaknya gue live-nya gini aja ya, boleh gak sih? Tapi bagusan gini kalau di YouTube. So how do I see the comments, man? How do I see the comments? Tunggu. Gue pengen lihat chat kalian. Chat overlay. Cool. What about that? New comments will display here. Keren gila. Gue anaknya kan researcher ya. Jadi gue bisa kayak literally satu jam sebelum ini. Literally satu jam sebelum ini. Gak nyampe satu jam. Semangat Kak Caca, kata Zip Cepot. Jadi komen yang dari tadi gue ribet bacanya. Yang baru muncul sekarang adalah komen yang baru tertulis. Oke? Okay? Just so you know. I'm miring kan jadinya. Gue seneng deh kalau di Singapura orang kagak tahu gue. Jadi kayak gue mau live di duduk di pinggir trotoar juga orang gak peduli. Kalau di Jakarta kan kayak, kenapa tuh Marshanda gitu. Alright. Selamat pagi Caca di Singapura. Pagi sayang, Susana Sunarno. Who else is there? Cak, gue gebuk ya, repot. Elbow cough. What is elbow cough? Gitu ya? Oh, elbow cough. Makasih ya edukasinya. Oke, okay, yuk kita mulai live-nya nih biar kayak bermanfaat. Biar hidup gue bermanfaat buat live pagi ini. Coba fokus ya. Gue kalau ngeliat komen malah jadi gak fokus. Nanti deh terakhir aja ngeliat komennya. Gue set ulang ya. Maaf banget. Sebagai manusia normal kita itu labil. Yang bilang labil itu salah hanyalah orang-orang yang pengen bilang orang labil itu salah dengan tujuan tertentu. Hahaha lucu. Oke. Okay. If you get what I mean, you get what I mean. Tunggu, rambut gue udah keren belum? Susah loh ngeliatnya beneran. Bingung gue. Udah lah, gue capek ngurus rambut. Anjir. Instagram. Oke, okay, karena live di Instagram ngomongnya harus yang teratur ya kan? Nanti biar bisa di-save. Dengar gak sih lagunya asik banget? Gila ya. Gue pengen kasih lagi mataharinya bagus banget. Ya tunggu ya, gue nge-set Instagram sambil lo lihat rambut gue yang lepek dari belakang. Terus sambil gue ngapain lagi? Sambil lo lihat matahari. Tuh, data berlepek. Apa sih namanya kalau live? Ya live lah. Oke, okay, story real life gitu loh maksud gue, ngerti gak sih? Gue kadang-kadang kalau ngomong tuh orang, Caca, tunggu, pelan-pelan, Cak. Gue gak ngerti lo ngomong apa. Alright, let's do this. Let's do this shit. Itu baru bisa ngomong sekarang, nanti pas di Instagram udah gak bisa ngomong lagi. Alright, set audience. No, bye, not this one. Okay.
I'm just gonna go live tuh kan bisa ngaca kalau di HP yang ini ya kan senang deh kalau bisa ngaca dikit nggak sih kadang-kadang aja I'm not that narcissistic semua orang tuh narsis loh by the way untuk yang tertarik dengan NPD atau narcissistic personality disorder I'm not talking about the clinical disorder tapi I'm talking about the narcissistic traits ngerti nggak jadi biar frame-nya kelihatan semua oke okay. Stop chat. Oh ya nggak lo ngomong sama gue? Maksudnya nonton gue live. Yuk kita berwibawa dikit ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kayak orang lagi live yang bertanggung jawab yuk. Jangan kayak nggak peduli gitu sama kayak kepedulian orang yang nonton. Ya, jadi serius. Kan marah nih gue nih. Aduh, ngos-ngosan gue ngomong. Alright. Gue duduknya ngengkang-ngengkong, bodo amat ya. Nyantai aja apa adanya hidupnya. Nggak kelihatan juga tau ya. Ketek, ketuk, ketek, ketuk, ketek, ketuk. Oke, okay. Itu suara lagu barusan lagi. Oh my gosh, udah live ada dua nih sekarang. Oke, okay. Ada live di Instagram, ada live di Mars Tribe, dan ada live. Hai semuanya. Good morning, selamat pagi dari Singapura, di Jakarta masih jam 6.30, di Amerika gak tahu jam berapa, saya gak ngeliat time zone converter. Selamat nonton, happy watching. Jadi gue megang HP ini, jadi gini ya, gue jelasin dulu ke my Instagram followers, bahwa I'm doing a live from two different devices. This one, maunya gue ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Inggris apa bebas, coba jawab. Pagi dari Bandung, salam dari Jakarta Timur. Jadi gue tuh pagi ini melakukan live di Singapura jam 7.31. Udah ya gue ngomong bahasa Indonesia Inggris, bodo amat ya, aja, apa adanya aja, udah gak usah banyak nanya, Cak. Oh, bahasa Indonesia, ya udah baik kok. Baik kok. Komen gue matiin ya, maaf. Soalnya gue puyeng kalau ngeliat komen tuh gue ngerasa kayak ada beban moral untuk memperdulikan kalian yang tidak beban, karena gue orangnya emang suka sayang sama orang. So, gue melakukan live dari dua device. Satu dari HP yang ini. Alhamdulillah ada HP bekas ya kan. Yang belum dibuang. Belum dijual. Gak boleh buang-buang gitu ya. Dengar kata mama. Jadi, satu live dari Instagram ini. Satu live dari, HP yang itu. HP yang itu tujuannya adalah untuk live. Apa namanya dia? YouTube. Apa lo? YouTube. Gue capek. Bicara mulu. Pegel sampe. Aduh ya Allah. Satu Facebook, satu YouTube, satu Telegram, Mars Tribe, YouTube dan ini Instagram. Gue bangga deh. Gue cerita dulu ya, kayak Instagram belum denger nih. Yang para liver penonton dari sini, liver audience maksudnya. Audience yang dari HP itu udah pada tahu ceritanya bahwa gue live-nya gimana. Gue baru mau cerita kalau gue tuh sejam, maaf ya gue ulang. Gue mungkin jam 6-an. Which is 1.5 jam lalu berarti. Gue baru setting sebuah aplikasi atau software yang bisa membuat gue multiple streaming. Karena gue setengah, diulang kata-katanya biar lucu dikit. Karena gue itu setengah jiwanya teknisi. Ngerti gak loh, gue tuh teknisi banget. Jadi makanya nyokap gue, masalah gadget, adek gue, teman gue, kalau gak ke toko Apple, ngerti gak loh, gak ke toko-toko iBox, gak. Nanyanya sama Caca, karena bahkan kameramen gue pun kadang-kadang gue bikinin video tutorial, videographer gue caranya gini, caranya gitu untuk mengtek-tekan technological devices lo. Oke, kalau gue ngomong kecepetan, tolong bilang, karena gue kalau ngomong suka cepet. Kenapa gue pengen maju ya? Ini aja cukup sih. Pengen lebih ikut matahari. Oke. Maaf ya capek sama diri sendiri. Alright. Jadi kalau di Instagram ada berapa nih? 1000-an viewers, 1300-an. At the moment 1354, ini lumayan banyak untuk gue yang jarang live dan jarang enggak influencer banget jiwanya, ngerti enggak sih lo? Jadi kayak gue tuh kayak jarang rajin post story, enggak peduli sama engagement. Gue harus punya tim sih yang untuk peduli gitu-gitu. So, dalam live yang satu lagi dari YouTube lalalala, gue kagak ngerti caranya gimana karena baru ngerti software-nya tadi pagi. Oke. Okay. Dengar gak sih musiknya? Asik banget kan ya lo?
Itulah deh, sunrise. Gue lagi di atap. Atap ini, atap hotel. Bukan atap rumah. Atap tuh kayak genteng gitu kan. Jadi apa tujuannya bikin live? Judulnya serem pula. It takes death to know life. Nanti pas di gue post, gue... pas gue post, gue kasih judul itu. It takes death to know life. It's funny for me. It's fun for me. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, tangan gue buat tripod nih. Satu, megang kamera Instagram. Boleh gak sih gue taruh di bawah nih? Kalau gue taruh di rel ginian kan jatuh ke lantai bumi. Tuh, jatuh ke sono kan gak lucu ya. Jadi kalau gue... Maaf ya, bentar. Ini gue bingung nih naruh kamera buat Instagramnya di mana. Capek megangnya. Gimana ya? Gini deh. Maaf ya gue taruh di bawah. Gak apa kan, kalian tetap sayang sama gue kan? Siapa yang sayang sama lo? Gila kali. Dia ngomong gitu deh. Alright. Ayo, biar perutnya gak belipet. Padahal udah bikin positivity body campaign. Tapi tetap ada normal insecurity as a woman. But not. No, I'm not insecure actually. I love myself. Alright, let's focus. Eh, tapi jadi jauh suara gue kalau kameranya dijauhin. Tuh kan serba salah. Semua gara-gara kalian. Yang live di sini. Ini aja caranya, gue tau. Bentar ya. Mungkin yang bisa gue lakukan adalah, oh my god, this is so hard, man. Udah gue pegang aja, capek gue. Gue pegang aja deh. Mungkin gue nyender. Kalau gue nyender, ngerti belakang. Keren kali ya view-nya. Coba ya, kita lihat backlight apa enggak. Ini intinya apa sih live-nya nih? Intinya apa sih? Gitu kan ada yang ngomong. Intinya apa sih? Lo mau live apa mau ngemeng? Ngemeng, ngemeng, ngemeng. Kalau ada lagu judulnya ngemeng, lucu kali ya. Mungkin gue bikin lagu, anjir, bener banget. Gue bikin lagu judulnya ngemeng karena kan gue banyak ngomong. Lucu gak? Bentar ya, Instagramers. Gue taruh di lantai. Tuh kan kalau ini masih lumayan bagus nih. Kalau yang di apa namanya? YouTube dan Marsh Tribe dan Facebook. Gue enggak pernah loh ngurusin Facebook gue sendiri. Jadi kayak uyang gue banyak-banyak platform. Banyak-banyak yang diurus gitu kayak aduh ya Allah, Allahu Akbar. Tolong cukup, cukup. Okay. I think this is pretty nice. Gak sih? Terus gue cakep gak? Sebel kalau sama gue. Udah berisik. Pengen cantik mulu. Iuh. Gitu kan. Tapi beneran. Kalau gue lagi kayak pengen cantik dikit tuh. Tau gak? Ada penelitian loh. Enak banget lagunya. Ada penelitian loh yang bilang. Kalau. Gue gak bisa fokus kalau lagunya asik. Oke, okay, ada penelitian yang bilang, gue nggak tahu kalian bisa dengar audio lagu ini apa enggak ya, tapi gue dengar banget. Soalnya kalau gue pakai earphone, kadang-kadang gue doang yang dengar, yang nonton nggak dengar karena earphone-nya meredamkan. What's the name of it? Noise reduction company. Bercanda. No noise reduction ability, whatever. Jadi guys, peeps, yo, ada penelitian yang bilang bahwa orang, lo pernah gak sih ketemu orang yang kayaknya tuh ngejelek-jelekin diri sendiri gitu? Padahal, actually, that person is quite nice looking. Or can look nicer. Seger sebenarnya kalau dia mau seger, tapi kayak dibuluk-bulukin gitu. Itu tuh tanda-tanda orang depresi tau. Tanya aja sama ahli-ahli yang mama. Gue serak nih, gue gak bawa air putih. Yalah, live Instagram aja udah kayak mau konser perlu air putih. Saking banyaknya energinya, jadinya mau air putih. Kita live-nya gak usah lama-lama ya. Udah batuk-batuk mulu. Oke. Jadi ngomong apa kita? Gue menenangkan nafas dulu. Karena energinya banyak banget yang keluar. Saya kejedok kepala barusan. So, yeah, about the penelitian yang tentang orang depresi, just look it up for yourself, by yourself. Senang deh speaker sebelah gue. Mudah-mudahan jadi back sound yang gak copyrighted ya. Tapi copyrighted juga ya udah gak usah diatensin kan. Bye. Oke. Okay. Jadi gue bikin live ini. It's so beautiful. It takes death to know life. Dibutuhkan kematian untuk tahu hidup.
Makanannya apa, Caca? Gue pengen cakep, maaf. Serius, gue pengen cakep, keren. Ya kan? Jijik banget, ih gila. Ih jijik, ngaca-ngaca. Oke. Okay. Lumayan kan? Padahal rambutnya kayak mang-mang. Gak boleh, mang-mang gak boleh bilang jelek, astagfirullahaladzim. Maaf ya, mang-mang. Lo bisa cakep kok. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, lo cakep kok. Dalam hati, dalam jiwa. Oke. Okay. Ini. Peace, mang-mang. Lucu ya gue. Jelek banget, baper. Padahal bercanda. Kenapa sih ada merah-merah gini di muka gue? Soalnya suka ada merah-merah tuh, suka banget sama gue. So, it takes death to know life. Ketika lo ngerasa anjay, lagunya langsung mellow deh buat gue. See, the universe is always working for our highest good. That's my belief. Lagu yang tiba-tiba kepasang, plat nomor yang lo lihat mengingatkan sama tanggal lo ulang tahun, misalnya. Or looking at the stars. Terus lagu yang jadi asik, kayak the universe, semesta. Itu selalu ngasih tahu kita bahwa kita itu protected. Coba rambutnya yang berminyak digeser dikit. Dan tapi jadi lepek. Maaf ya gue ribet, tapi gitulah gue. Kadang-kadang sukanya ribet-ribet, yang simpel-simpel gak suka. Bercanda, kadang-kadang simpel juga perlu. Nyeker dulu bentar. Gue dari tadi tuh pakai sendal hotel. Gue lebih sukanya nyeker, ya kan? Alright. Ngecek muka. Oke. Okay. Kadang gue mikir ya. Kenapa hidup gue berat? Anjir, jadi berat. Tapi serius. Kadang gue mikir kenapa hidup gue berat. Tau gak kenapa? Karena gue yang minta. Gue pernah bikin puisi. Judulnya Burning. Dan gue bilang intinya gini, intinya adalah okay, universe, you can tell, lo tuh tahu, you can tell that I want to be a leader of the century. I want to be, itu tulisannya di puisi ya. Gue lagi kayaknya lagi kesurupan inspirasi, kesurupan cahaya inspirasi. Serem gak sih bahasa gue, kesurupan lah, Lucifer lah, apa atau orang-orang yang suzon langsung suzon semua. Ya iyalah, orang-orang suzon ya suzon. Gimana sih orang-orang yang suzon langsung husnuzon? Gimana kebalik-balik poyang kepala gue? Enggak, lo yang poyang. Gue sih enggak poyang. Asik. So, Burn Me. That was the poem that I wrote few years ago. Sebenarnya ada di HP sih, enggak bisa share screen. Nanti gue belajar share screen ya dari semua benda ini. Past life. So, dalam puisi itu gue ngomong, I want to be the leader of the century. So it takes. Kan dibilang berlian itu. I love this song, man. Gila. Cara gue ngangkang dulu duduknya. Biar enak. Biar relax. Maksudnya gak ngangkang. Kayak semi-split. Semi-split. Nanti gak lo. Kayak satu kaki ke sana, satu kaki ke sana. Yang ngerti lo udah ribet lo, Cak. Asik. Maaf ya, gue gak tahan kalau ada lagu. Jadi gak bisa. Gue gak, bukannya gak fokus. Gue cuman gak tahan. Beda gak fokus sama gak tahan. Ngerti? Ngerti kan? Gue tau lo ngerti. Gak usah pura-pura gak ngerti. Oke? Okay? Oh my gosh, I feel so inspired. So, kenapa gue bisa ngerasa se-inspired ini? Karena gue kemarin sempat berserah kalau gue akan mati. Remember? Through that life, through that video on my YouTube channel, the world is like telling me go party because heaven is a party. Kalau katanya the spiritual psychiatrist, gila ya, gue cinta banget sama lagu dia karena gue bukan promo, gue nggak ada kerja sama mama dia, coy. Dia psikiater kebalik. Dia psikiater gue, tapi dia rock and roll banget dan kayak we just love each other and ya udah, gue suka aja karena dia enlightening other people with his whole heart.
dan dia akan bikin album di Spotify. Kita doakan semoga albumnya lancar dan menyentuh hati orang-orang yang mau disentuh. Model-model gue lah, kayak nggak usah banyak viewers juga nggak apa-apa, tapi yang penting yang mau disentuh kesentuh, yang nggak mau disentuh ya udah pergi aja. So di dalam puisi Burn Me itu gue bilang kayak gitingnya gue, Masya Allah gak boleh ngomong giting di Instagram. Giting tuh ada tinggi loh. Giting tuh tinggi dibalik. Tinggi. Gue ngerasa tinggi. Jangan suzon Instagram people of the world. Maksudnya gue ngerasa tinggi karena ada lagu. Gue ngerasa tinggi aja, tinggi. Ini tuh tempatnya tinggi. Oke, lucu. Please jangan di band live ya. Terus. Asik banget ya, gila. Krak, ada gitu ya, terdengar ya? Krak, tadi ada suara krak. Gue gak tau itu bendanya apa tuh, alat musiknya. Mungkin itu tuh, klarinet, sotoy. Gue gak tau alat musik banget, jadi kayak suka sotoy. Klarinetnya yang ceplek-ceplek gitu kan? Kelepek gitu. Whatever. So, in that poetry, gue bilang, tuh kan, krak, denger gak? Gue pengen nunggu kereknya sih sampai lo pada denger. Kita tunggu ya sampai lo pada denger. Nanti ada lagi. Tunggu. Gue pengen buktiin. Barbuk. Denger gak lo? Krek. Nah, udah itu. Kelar. Udah, selesai sesinya. Yuk, kita tinggi lagi yuk. Asik. Pakai musik. Makin tinggi, teman-teman. Makin on. Lebay. Gak nyambung sama lagunya. Kadang-kadang ketika lo di label gila sama orang ya, bisa jadi karena lo tuh dianggap gak normal, karena lo bisa tinggi tanpa butuh hal-hal yang membuat orang lain yang normal, bagi mereka dia normal. Kita tuh gak butuh barang-barang yang bikin mereka tinggi, untuk kita tinggi. Makanya orang-orang yang butuh gitu-gituan nganggep gue lo weird sih gitu. Either mereka nganggepnya gitu atau mereka ngertiin gue. Lo emang korslet aja dari sananya gitu. You know, I love these people. Oh, asik banget lagu. Gue pengen intuitive dance tiba-tiba. Gak mungkin, tapi di atas hotel beginian gue intuitive dance. Gue butuh air sih, serius. Tapi air di kamar. Excuse me? Can I order water? Is it possible? Water, just water. No water here? I have to go there? Oh, no problem. Thank you. Apa-apa, orang Singapura emang tegas to the point, dan kadang-kadang kalau bagi orang Indonesia, lo kayak gak peduli banget sama gue, padahal emang culture-nya aja. Don't take it personally, yo. Gue tiap serak, ham aja gitu ya. Demi life ini, karena gue pengen ngomong sama kalian. Gue sayang sama kalian, lo tau gak sih? Do you know that I love you? I hope you know. I think you know. I live to love you. Udah jangan, nanti baper. Nangis. Untung ada lagu yang fun kan nih. Momen-momen mau ngomong hal-hal yang baper. Ada lagu yang fun, dikasih yang fun sama universe. Jadi gak nangis-nangis gue bawaannya. Kan kalau nangis capek juga energinya. Tapi jangan menyalahkan nangis ya. Gue pengen kasih pesan-pesan ala Caca. Pesan dari pos. Gak ada yang canda. Zaman dulu kan kalau pesan di kotak pos. Kalau zaman sekarang di Telegram. Dan WhatsApp. Jangan pernah ngejudge diri lo ketika lo marah. Jangan dibuk-gebuk kali kak pintunya. Ya Allah, gue kan takut. Ada bapak-bapak. Chef. Ngegebuk pintu. Maksudnya ngebanting pintu, gak sengaja. Okay. So. Anger. Jangan pernah judge diri kalian. Bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum sering dengar bacotnya Marsha, asik. Don't judge yourself when you're angry. Kadang-kadang kita tuh kan dikelilingi oleh lingkungan yang, no, not lingkungan even, kayak even now when gitu,
kayak they tell us to be enlightened. Some of this positive psychology knowledge distribution, penyebaran ilmu psikologi yang positif. Yuk, think positif ya, think positif gitu kan. Bikin orang tuh jadi salah nangkep. Bukan salah yang ngirim, salahnya yang nangkep. Nggak juga, nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak, gue bercanda. Nggak ada yang salah, kebetulan aja. Kebetulan salah, kebetulan. Karena ketika orang disuruh positive thinking tanpa menonton lebih banyak ilmu dan pembelajaran dari sumber-sumber lain, makanya jadilah seorang pembelajar. Jika kalian tertarik, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kebetulan aja gue suka belajar. Deretak gitu kan kalau di talk show. It's like, you know, kayak the world is my talk show. I love it. Kayak studionya talk show gue itu adalah di tempat ini sekarang. Gue bilang the world lah ya. Gak tau juga tiba-tiba gue kemana ya. It's like the sky is my studio. This background right here. Dan this music yang kebetulan nyala adalah my home band. Kalau di Net TV tuh yang siapa yang Vincent Desta tuh. Kan, dan gue pernah datang sore ke Tonight Show ya. It's pretty cool. I love it. Gue harap lo bisa denger ya yang gue pakai earphone. Ini gue pakai earphone tuh buat yang Facebook di Face, Facebook di Facebook, yang live di Facebook, live di YouTube. Gue berharap sound back sound ini kalian bisa denger. Karena asik. Kalau nggak denger maaf ya dari tadi lo pada bingung. I love it. Jangan judge diri kalian saat kalian ngerasa yang dibilangin sama guru ini kan suruh positive thinking. Yang dibilangin di seminar itu kan suruh positive thinking. Terus lo jadi ngerasa salah karena lo gak positive thinking. No, it's human to feel. It's human to be angry, to feel nyesek, to feel capek. Ketika lo banyak ngomong kayak gue. Jadi gue berusaha sampai capek gara-gara gue ngomongin ngotot. It's just normal, you know, to feel things that are not so pleasant. So allow yourself and be okay with feeling negative feelings. Dah, intinya itu aja. Kalau nih ya, orang-orang yang punya diagnosa mental illness, orang-orang gila, apalah lo mau nyebut terserah. Bagi gue beda sih, tapi gue gak tahu, gue gak peduli sih hatinya gila, menurut gue, bagi gue tuh gila seru loh. Kalau gue, karena gue orangnya kadang-kadang suka kepuyengan, gak ada yang bercanda. Lurus gitu kalau mikir, sampai jadinya dibikin-bikin bengkok sama orang-orang yang mau bikin bengkok. Gak ada yang gak boleh susun. Not, that's not my point. But yeah, that's true, that's a knowledge too ya. Tapi kita lagi ngomongin soal feelings, right? Ya, yeah, feelings. Normalkanlah, manusiakanlah dirimu. Orang-orang yang gila disebutnya di society itu rendah. Pemakai aja, pemakai narkoba. Itu ada beberapa ya. Pemakai narkoba itu macam-macam. Gue banyak dekat dengan orang yang pernah menjadi pemakai. Dan punya background lah pemakai. Ada juga yang sekarang udah jadi konselor, which is my best friend. A lot of them are like, dulunya tuh pemakai, terus ujung-ujungnya jadi healer buat orang lain. Nah, ada yang gue tahu aja ya, mungkin ada banyak sebenarnya lebih detail, nanti bisa tanya kepada para konselor Anda masing-masing, cari aja kontaknya di Google. Konselor adiksi. Adiksi. Gue suka kegigit lidahnya kalau ngomong S. Jadi orang yang make aja, itu tuh ada dua macam. Ada yang make karena emang iseng, pengen gaul, peer pressure. Yaudah gue make, kecemplung, jadinya addict. Ada orang yang make karena they're in pain. Man. Ada orang yang make karena mereka sakit sama hidupnya. They're hurt with life. They're hurt by the people yang tidak sengaja, tidak memberikan cinta, yang seharusnya diberikan dengan cara yang tepat kepada penerimanya, yang akhirnya jadi addict. Jadi sebenarnya anak-anak addict nih, yang menjadi addict karena pain ya, gue ngomongin. Yang menjadi adik karena pain tuh, mereka tuh either, pokoknya gue ngomongnya, gue gak mau menyerang orang tua ya, tapi orang tua gak usah diserang juga sih, ngapain gue serang. Mereka gak salah,
You know what? To be honest, okay, gue ngomong blunt aja lah ya, lo udah pernah kenal gue. Kenal gue yang benerannya ya, yang kalau Marsanda zaman bidadari kan beda sama sekarang. Ya iyalah, belum kenal juga, gila pan adik. Jadi, for example, ketika seorang anak maka, anak ABG, anak berapa, 30 tahun juga anak gue nyebut ya. Gue soal masih anak-anak, gue ngerasanya gue 33 tapi anak-anak juga. Ketika mereka make berdasarkan alasan bukan karena mereka emang bandel aja gitu. Ketika mereka make karena mereka pengen lolos, escape, kabur dari pain. Itu adalah karena orang-orang terpenting dalam hidup mereka. Contoh, orang tua, pengasuh, significant others, pasangan, orang-orang core circle, ring satu. Mereka tuh enggak, bukannya enggak mau mensupport mereka, bukannya enggak sayang mereka, tapi tidak tahu caranya, enggak tahu love language-nya nih manusia nih apa sih yang adik ini. Mungkin love language-nya anak yang adik ini, misalnya gue adik deh, contoh ya kan. Gue adik misalnya, love language gue adalah, kalian googling ya, love five love language by Gary Chapman. Five, udah cari saja five love language, kalau bingung ngetik Gary Chapman-nya gimana. Gue itu bahasa cintanya kalau gue adalah nomor satu verbal affirmation, afirmasi kata-kata, words, dan touch yang kedua. Jadi gue itu baru nangkep ketika gue baru nangkep kalau gue disayang ketika ada yang ngomong kata-kata indah. Makanya jadi pacar gue tinggal ngomong, banyak ngomong aja. Gue udah jatuh cinta. Kesian ya kakak. Bye. Lagi gak punya pacar sekarang. So, karena gue harus menjaga diri gue, karena gue kalau jatuh cinta sama orang tuh udah all in-nya all in-an parah gitu, sampai gue korbanin hidup gue kali. So anyway, yeah, baper, ketahuan matanya guys, gak bisa bohong anaknya. Dadah, lanjut. Jadi, ayo kita lanjut ulang, gue salting. Yeah, black. Netralisir dulu yuk suasananya. Tunggu salting yang pergi. Gebet banget sih jadi orang. Yuk ulang. Apa tadi urusannya? Edik. Yuk serius. Wibawa. Katanya mau healing orang. Heal with Marsanda. Udah bikin tuh grup telegram Heal with Marsanda kan. Masa gini sih healer gitu kan? Masa healer salting? Aduh, gak berwibawa nih, gila ya. Gak ada yang bercanda. Yeah, I don't care. So, if people wants to see me as their healer, they will. Bagi kalian yang nggak merasa gue healer, ya udah serah lo. Gue juga nggak minta lo, gue juga nggak minta untuk nge-heal lo gitu kan. Jadi, oke, okay, kalau gue adalah seorang addict, bahasa cinta gue adalah words. Nah, nyokap gue misalnya, ini bukti nyata ya, nyokap gue beneran soalnya. Nyokap gue tuh bahasa cintanya acts of service. Artinya dia menyampaikan dan menganggap. Ini tuh five love language tuh berlaku dua arah. Saya merasa dicintai dan saya merasa saya mencintai orang lain dengan benar ketika saya melakukan beberapa di antara lima. Ada words, ada words of affirmation, ada quality time, acts of service, gifts, satu lagi touch, ya kan? Untuk orang yang words kayak gue, kalau belum ngerti five love language-nya Gary Chapman, berantem ujung-ujungnya sama nyokap, kiamatlah dunia kita, ya kan? Sampai dulu gerebek-gerebekan, bikin press conference, sampai gue mau nuntut ceritanya, buset, ya kan? Marsanda dipasung ibunya, nah itulah akibat. Bukan salah dia, salah gue juga, salah bersama. Setiap kali ada konflik ya buat semuanya nih. Setiap kali ada konflik dalam sebuah hubungan, bentar lagi ngomong-ngomong 15 menit kelar, oke. Okay. Dalam setiap hubungan, itu apa namanya? Keasikan lagu. Kalau ada konflik, yang salah adalah dua belah pihak. Kadang kita ngerasa satu lebih berat salahnya, satu lebih enteng. No, the truth is dua belah pihak punya andil. Yang misalnya yang satu abuser, yang satu membiarkan dirinya di abuse. How to get out from there? Go heal with me. If you trust me, I'm joking, man. I don't need to promote myself, as in, nah, bukan sombong, tapi maksudnya, I don't have the need untuk kayak be the top number one thing, no, gue vakum. Kalau kata wartawan kan gue vakum dari dunia entertainment, asik. Itu aja gue gak peduli kok, gitu loh. Maksudnya, bukannya gue ngerasa gue banyak duit, jujur aja duit gue biasa-biasa aja, cuy. Gak banyak-banyak amat. Jangan pikir Marsanda kaya tuh lebay tuh yang ngomong tuh, siapa sih yang ngomong?
marah-marah karena baper. Saldo gue nggak sebanyak itu ya, gue kasih tahu ya, banyak lebih banyak teman gue saldo ya daripada gue. Emosi. Ya udah, jangan ke situ, don't go there, that's too personal. Kita netralisir lagi udara. Topiknya apa tadi, ngeblank? Hum, nyum, nyum. Abuser dan enabler. Dua belah pihak punya salah. Ketika seorang anak gue jadi addict, itu ketika nyokap gue sudah melakukan, contoh ya, ini metafora, ini sebuah example. Ketika gue jadi addict, bisa jadi tuh karena nyokap gue berpikir, I did my best to love you, you bleh, gitu ngomongnya kasar misalnya. Misalnya. Karena marah, gue jadi addict dong. Yang mana ada orang tua senang anaknya jadi addict? Ya nggak, bener nggak? Pastilah semua orang tua sakit hati gitu. Cuman maksudnya, masalahnya ketika nyokap gue punya love language, acts of service, yang akan dia lakukan adalah she will do everything in the whole wide world untuk action, tapi bentuknya action, gak kelihatan di bahasa, kelihatannya di gerakan, di usaha. She will kill people, gak kill people juga, cien, serem amat, kriminal. She will literally like marah sama orang kalau gue pulang syutingnya kemalaman karena gue harus sekolah, ini contoh real. Dia bisa marah, she will be the best warrior for me. Dia bakal literally megang shield dan pedang kalau emang perlu ada yang mau bunuh gue. Gue yakin itu. I'm sure my mom would do that. Kebetulan gue orangnya di emeng-emeng pakai kata-kata. Itu bukan kelemahan ya. Ini hanyalah tipe. Bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Jadi semua ilmu ini netral sifatnya. Objektif. Netral dan tidak perlu dijudge good and bad. No. So, ketika gue orangnya... Five love language gue adalah salah satunya words yang paling tinggi skornya. Kalian bisa ngambil quiznya loh. Ada di itu, cari aja five love language quiz. Ketika gue adalah words of affirmation love language-nya, gue orangnya jadi banyak ngomong ke nyokap untuk membuktikan gue cinta sama dia. Bagi dia kadang-kadang nih banyak ngomong ini anak gitu. Tapi mungkin dia udah ngerti juga gue anaknya banyak ngomong. Banyak nyemeng-nyemeng manis katanya loh. Tapi action-nya kadang-kadang kurang bagi dia. Karena apa? Dia butuhnya action. Ingat kan? Two-way street. Five love language tuh cara kita menerima cinta, menganggap cinta kalau kita dicintai, dan cara kita memberi cinta. So, ketika nyokap gue would fight for so long to protect her daughter, which is me, gue gak ngerasa gue dicintain dulu. Karena dia kurang ngomong. Funny kan? So that's interesting. Karena dia kurang ngomong, gue pengen dia lebih ngomong-ngomong indah, ngomong-ngomong puisi, ngomong-ngomong. Enggak lah, gue gak ngarep juga nyokap gue bikin puisi. Ya kali nyokap gue bikin puisi, gak gue banget, gak dia banget, itu gue banget. Now I understand because I've learned so much. I'm such a junkie in learning. And I'm proud of it, yo. I'm a true learner, true seeker. That's why I have so much knowledge. Walaupun credentials gue secara, apa namanya tuh? Edukasi title sarjana cuman S1 ya, bukan PhD, but I feel like I can be PhDs if you talk to me, asik. Tanya aja sama PhD no yang udah gue kenal. Anjir, belagu banget. Bukannya belagu ya, bagi para PhD maaf banget loh, gue bukan menyombongkan diri karena kalian udah punya jam belajar yang ribuan miliaran jam, gue cuman punya jam belajar yang juga mungkin sama. Tapi gue gak belajar di sekolah, gue gak belajar di universitas, gue belajar dari sumber-sumber lain dalam kehidupan. Lalalalala. Oke, gue pegal. Revisi posisi. Lanjut, berikutnya apa nih? Kita berapa menit lagi? Oke, gue mau live-nya sejam aja, biar gak capek hidup. Oke. Biar compact juga, jadi kalian gak capek nontonnya. Apalagi tadi yang gue mau ngomong. Yeah, I'm such a true learner. So, if you consider me, gue tuh ngebikin live ini... Kayak, gue pengen ngasih tahu, pas gue bikin live kemarin di Instagram Marshanda99, Heal With Me judulnya. I love this so much. It's like the world is partying with me as I want to be a healer. My God, I love it. Tuh kan? I know the language of music, ngerti gak sih? Gue gak main alat musik, tapi gue tuh ngerti bahasa yang mereka ngomong tuh apa sih melalui I can cry, like listening to gitar kayak keyboard kayak bunyi, itu gue bisa nangis gitu. Kayak gue ngomong sama dia gitu. Anyway, lanjut.
pas gue bikin live kemarin soal heal with me. Itu gue announce bahwa gue punya platform baru. Tapi gue nonton aja lah live-nya ya, gue punya ngejelasinnya. Ada di Instagram namanya Heal With Me. Pokoknya live sebelum yang sekarang ya, beautiful soul. Oke. Okay. I hope you feel beautiful when I say that. I mean it. Oke, okay, I mean it. Karena semua orang walaupun ngerasa mukanya jelek, ngerasa hatinya jelek, ngerasa badannya pahit, keteknya bau lah semuanya. Lo tetap cantik gila kali lo. Jiwanya, gue tuh ngomongin jiwa. Makanya namanya beautiful souls. Because I believe in that. How no matter how hancur your life is, hidup gue hancur, gue gak ngerasa indah sama sekali. Beautiful tuh indah ya, bukan cantik. Cantik tuh indah juga sih, sama aja. Tapi indah bukan sari, indah bukan dewi, indah bukan bunga. Oke. Okay. Lucu ya. Pelawak gue sekarang. Oke. Okay. Berapa menit lagi? Oke, okay, 51. Berarti 10-9 menit lagi. Di live Instagram yang akhirnya gue save di IGTV Heal With Me, gue bilang gue bikin platform baru untuk orang-orang one-on-one healing session sama Andriani Marsyanda dari Menteng 02. Bercanda. Kalau anak-anak TK, saya Andriani Marsyanda dari TK Tegal, halalalala, gitu kan. Lucu. Oh my God, I miss my home suddenly. Okay, lupa ya. Fokus. Lupakan. Tadi ngomong apa? Healer. Nah, bagi mereka, gue mau ngomong nih. Gue serius sekarang. Gue cuman buka healing platform ini buat orang-orang yang serius ya. Karena maksudnya gini. Gue all out. In everything I freaking do, gue all out. Mau syuting kek, mau bikin live kek, mau searching gimana cara live streaming dari beberapa platform kek. I'm freaking all out all the time. So there's value there that needs to be appreciated. Oke, okay? Dan gue pas gue ngomong appreciated, gue nggak ngomongin duit doang, nggak duit aja ngomong, gue tuh nggak kayak duit, no, gue tuh nyantai, saldo gue 4 juta, gue juga masih bisa hidup, saldo gue 300 ribu, ya agak serem sih ya, nggak bijak juga cian ya kan, tapi kalau misalnya ada yang segitu ya udah mencoba bertahan di situ, atau enggak ya, apa kayak gampang cari akal aja. So my point is dalam platform Heal with Marsyanda yang ada di Telegram. Ada di bio gue ya, bio Instagram, ada di website yang isinya adalah bio gue dan lain-lain. Ada namanya Heal with Marsyanda. So if you go to that platform, itu adalah sebuah Telegram group. Kalian bisa ketik aja sih di Telegram search gitu, kayaknya Telegram channel, bukan Telegram group, salah, Telegram channel. Namanya Heal with Marsyanda, search aja. Okay, my loves. Dan search-nya gak pakai spasi kalau gak salah deh, nyambung. Username-nya Heal with Marsyanda. Nah, gue cuma pengen narik, kalau yang mau ditarik, orang-orang yang highly serious about their healing. Kalau lo gak serius, gak mau komitmen, don't go to me. Just go to someone else. Curhat ke teman lo. Curhat di komen Instagram gue. Sorry, tapi gue gak bisa selalu bales. Gue sering bales sih komen, tapi totalitasnya beda. Totalitasnya beda ketika gue menempatkan diri gue sebagai konselor, sebagai healer. Nyebutnya apa yang gampang? Bukan healer sih. Karena yang healing diri lo adalah lo. Gue cuman katalis. Gue tuh cuman katalis. Katalis tuh kayak sarana, pembantu gitu. Gue pembantu lo, anjir. Jongos. Jongos penyembuhan. Lucu ya gue. Jongos healing. Ya gitu kan? Ya. Asisten. PA. Personal assistant of your healer. Personal assistant of your... Udahlah, terminologinya ribet. Intinya lo nangkep. Yang bikin lo sembuh adalah diri lo. Semua guru, semua influencer, semua even gue kalau gue nanti jadi healer lo, fasilitator healing lo, itu yang nyembuhin diri lo tuh lo. Pahlawan lo adalah lo. Don't look up to me like I'm standing on some pedestal or something. Never put anyone you admire higher than you. Never. Jangan pernah anggap mau ustadz kek, mau pastor kek, mau guru di kelas, mau siapa ya, manusia lah, selama dia masih manusia gak usah dilihat lebih tinggi dari kita, kita semua sama, mau duitnya berapa, mau jabatannya apa, gue kasih tahu ya, sama kita semua, mati masuk tanah, keluar dari rahim ibu, bokernya apa, bokernya ya kan, jadi sama aja,
Beneran, itu nggak dilarang dong ngomong ee. Nggak ada yang tahu kan ee, nggak masuk KBBI. Orang Instagram dari Amerika nggak ngerti kan ee artinya apa. Oke. Ee itu adalah E dan E. Baca aja, tulisannya gitu. Nah, terus, ini gue menghindari sensor, anjir, gue takut di-ban mulu. Sayang soalnya. Soalnya gue berharap ini bisa menyebar ke banyak orang. Dan kalau kalian nonton live ini, nonton video ini yang akan gue save di YouTube dan semua platform ini, please save it. Kalau lo screen record juga gak apa-apa, apapun lah cara nge-share-nya, kalau gak harus banyak viewers gue. Seperti yang gue bilang, goal gue bukan banyak viewers, tapi banyak impact. Orang yang gak bilang ke gue, dia terimpact hidupnya jadi lebih baik karena gue, juga gue gak apa-apa. Yang penting ada hati yang kena. Orang yang tadinya mau mati, jadi gak mau mati gara-gara lihat gue, ya Allahu Allahu Akbar, itu Alhamdulillah. Giting, bentar ya Giting. Giting karena punya impact. That's my thing. So, if you wanna heal with me, gue butuh orang yang, bukan butuh, I don't need my people, what? No, I don't need people to come to me to get healing. Itu menjadi kebutuhan mereka yang healing. Kebutuhan gue adalah apa? When I heal people, I heal myself. Ketika gue membantu orang lain sembuh, sembuh tuh gak ngomongin penyakit sakit gigi ya, karena gue bukan dokter gigi. Sembuh tuh sembuh secara hati, secara mental, dengan background-background gue. Yang kayak gini, oke, okay, orang yang kayak gini. Just watch my YouTube channel if you want to look at my credentials. Not credentials, like seberapa capable sih ini si Marshanda ini mau sok-sok bikin platform healing. Just watch my stuff, man. Do your own research before you judge. Do your own research before you conclude. Sebelum menyimpulkan, riset dulu orang ini ngomong apa, di platform mana. Jangan riset dari setengah doang. Kayak kejadian orang yang ngomong setengah hal di penjara, ya kan? Padahal fullnya kita nggak tahu apa. Gue juga nggak tahu yang benar mana, yang salah yang mana ya. Gue nggak ngikutin politik, guys. Gue agak-agak kurang into politics. I'm not into power stuff. Komunitas yang, ya, udah kita nggak usah menyerang politik, bye. Nggak menyerang juga, maaf. Sekali lagi, bagi para politisi, kalian adalah pemimpin negara yang mudah-mudahan beneran memimpin negara dan benar-benar memperdulikan masyarakat Indonesia. Kok batuk ya tiba-tiba? Soalnya suka ada yang ngajak gue masuk politik, gue nggak pernah mau. Gila, lo ngapain? Serem, ngerti kan seremnya? Kalau nggak melakukan yang aneh-aneh, nanti kenapa-napa gue? Katanya, bukan kata Caca. So, just come to that Telegram channel, namanya Marsh Tribe yang satu lagi. Yang di Marsh Tribe juga beda ya, kalau Marsh Tribe itu gue healing secara grup. Kalau di Heal with Marshanda, itu gue healing one-on-one. But you have to be committed. Show me that you are committed, show me that you are serious. Dan investasi terbesar kalau buat gue, biar gue bisa jadi orang yang kayak gue sekarang, yang setelah lo lakukan riset, lo akan lihat, kok bisa Marshanda punya mental illness, ngomong-ngomong dia healer gitu kan. Pede banget nih orang, gue pengen tahu. Gue bisa gini karena I understand feelings. I understand darkness. Gue menyelam ke dalam kegelapan tergelap, sampai akhirnya gue bisa menjadi, insya Allah, amin. Dan gue gak terbatas ya masalah agama, gue inklusif. Artinya mau lo agamanya apa, mau lo gak punya agama, lo bisa jadi klien gue sebagai your counselor or your healing facilitator. Oke? Okay? Kenapa gue berani ngomong counselor? Karena gue emang pernah ngambil pelatihan dasar counseling, walaupun gue lupa ada title-nya gak sih? Udah lah, gak usah nyebut nama gue counselor, namanya apa ya? Kasih aja lah title ngarang, Caca my katalis. Caca my healing jongos, oke? Okay? Itu tuh title gue. Healing jongos. Oke, okay, santai bro, gue gak baper. Oke, okay, jadi buat kalian yang mau join Telegram channel, namanya apa tadi, lupa gue, Heal with Marshanda, and see me there. Gue akan filter mana orang yang serius, orang yang gak serius, yang mau berinvestasi lebih penting untuk kehidupan, untuk well-being, kesehatan, dan sayang anak, sayang keluarga. Kalau investasinya lebih banyak ke iPhone dan barang-barang gadget yang branded, gak apa-apa juga, gak salah. Tapi kalau mau investasi ke kesejahteraan hidup buat pasangan yang tadinya mau cerai pengen lanjut, biar gak cerai lagi demi anak, lalala, I can help you. Walaupun gue sendiri cerai, that's another mystery. Because someone is now doing a counseling with me as a couple.
mereka udah berantakan banget. I'm not gonna tell you their name karena gue menghormati privasi klien-klien gue. Tinggal 5 detik lagi, dadah semuanya. Ikut aja join ya. Heal with Marshanda on Telegram channel. Bye peeps. Barusan matiin yang di Instagram, sekarang matiin yang di sini. Bentar ya. Gue bingung matiinnya gimana. Gelap. Bentar, backlight, backlight. Bentar, komennya banyak ya, seru deh. Gue pengen baca dulu deh. Kasihan deh yang di Instagram diudahin duluan. Bodo amat kata mereka. Bentar. Gimana tuh suara ngeliat komen? Oh, chat overlay. Diklik terus, udah gitu diginiin. Jadi gue masih live nih buat kalian yang di YouTube dan lain-lain. Mana? Loh, kok chatnya nggak ada? Eh, komen ada deh. Social comments display here. Click on them to showcase on... What? What are you talking about, man? I don't get it. Don't hide. Caca, gue selama 6 tahun ini ngalamin fase. Gak ada yang minta hide, sayang. Gak ada yang minta hide. Tunggu, tunggu, tunggu. Gue bingung. Gue masih semangat nih, gue udah minum air lemon soalnya, jadi masih ada tenaga. Oh, udah muncul gitu di layar, keren juga. Caca, selama gue 6 tahun ini ngalamin fase tergelap dari hidup gue, tapi baru sekarang gue menyadari bahwa gue ini adalah... Gue menyadari bahwa ini adalah fase terbaik yang Tuhan hadiahkan buat gue. True, you're my people. What else? Caca, makasih untuk link YouTube kamu ya. Link YouTube Caca menginspirasi saya. Oh, I love you. Tetap sabar, jangan putus, berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kapan ajal kita. Setuju, betul sekali. Saya juga ngomong hal yang sama, sayang. Mana lagi sih? Gimana sekarang live live lagi? Live lagi, komen lagi. Maaf ya, kameranya bolak-balik. Karena saya bukan orang sempurna. Bye. Kok cuma dua? Oh, ada private chat. Thank you for the ones who give me the private chat. Ada yang bilang beautiful, pagi yang baik, semesta memberkati Caca. Makasih sekali, makasih banget. Gimana cara sih? Hide message. Okay. Gue pengen lihat nih komennya, soalnya kadang-kadang ada yang unik, ada yang indah. Hello. Yang paniknya menarik nih, feeling gue. Tetap muslim, tetap Indonesia, tetap jadi jati diri wanita Indonesia, Mbak Caca, the power of God. True, true, true. Lo stres ya? Lo stres nggak? Maaf ya, bukan defensif. Soalnya kadang-kadang orang yang ngomong sesuatu ke orang lain itu sebenarnya lagi ngaca. Ngaca secara metafor. Oke, apalagi nih, bentar. Beneran, apa yang kita ngomong ke orang tuh kita sebenarnya ngebahas diri kita sendiri. Apa yang paling kita insecure about ourselves tuh kita lihat di diri orang lain. Ketika orang lain nyantai dengan kestresannya, dan lo gak bisa nyantai dengan kestresan lo, go to Heal with Marshanda if you wanna cure your... Not cure. If you wanna feel better from your stress. Bro, girl, cat, they do. I love you. Bye. Terus kita matiin dulu komen dia. Karena rasanya kurang enak ya kan. But anyway, it's fine. Nggak kok, rasanya nggak kurang enak. Apa aja bisa jadi enak. Asalkan dibikin enak. Ngomong apa tuh? Ini kayak agak-agak ngawang nih orangnya kayak gue. Mereka tahu dalam cerita Savior, penyelamat di ujung cerita-cerita termasuk buku suci. Oh, ini gue ngerti maksudnya. Antara palsu vs asli. Jahat versus baik, neraka versus surga, buruk dan baik. Kisah-kisah penyelamat itu kebenaran. Alright, that will be my last comment I'm gonna read. I love you all. Thank you for watching this live. Gue make sure dulu ini live-nya ke-save. Tahu-tahu gara-gara aplikasi baru ini live-nya gak ke-save. Terus jadi hilang. Sayang banget, ya gak? Setuju gak, Sitch? Oh, gue bisa lihat kalian loh. Keren juga ya. Kalian punya restream ya yang mukanya kelihatan gini. Punya restream juga gitu kali ya. Oh, bisa ada brand-brandan. Cool juga. Brand settings, default theme, news rounded, whatever. Oke, okay, sekarang kita gimana cara nge-save? Gue takut nih gue ngeklarin, tahu-tahu mati. Maksudnya gak ke-save. Apa N aja ya? Gue bingung. Mungkin N. Background music, video storage, settings, virtual background, general, high definition, lalala, lili, lululu, automatically share screen. Maaf ya temenin gue jadi teknisi bentar.
Kalau pengen live, live aja nggak apa-apa. Show graphics and captions on top of video clips. Apa tau gue? Bukan yang gue cari. No, bye. No, you're not what I'm looking for. Just go away. I love you too, semuanya sayang. I love you so much. Udah lah ya, end stream aja. Bentar, harus sabar nih kayak gini-gini nih. Gue suka sih ribet-ribet, cuman gue suka ngerasa orang gak sabar. Lo tinggalin aja kalau lo gak sabar, okay? Sekarang gue disuruh ngetik. End stream. Let's just try to click on that, okay? Edit name, change avatar. And, aduh ya Allah, cak. End stream dah. Dadah, mudah-mudahan ke-save.